Yo 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 yo, welcome back to my channel. Hello Goibers. Oke, kali ini gue mau kasih tahu secret Iceland, secret airport ya. Jadi di sini di bagian map terakhir di bagian Liyu, kalian bisa cek di pojok kanan bawah ada tempat lokasi kayak perahu ya. Nah, di perahu, kok perahu sih, kapal coy, kapal airport. Nah, di kapal ini kita pergi, di sini kita bakalan dapetin banyak banget pendapatan dari chest, quest hidden, dan juga quest war juga akan kebuka di sini. Itu kita nggak ngelawan bos di sini, tapi kita mencantumkan seperti barter di mana percakapan-percakapan itu terjadi ya. Nah, di sini kalian bisa cek di map bagian pojok terakhir, pojok kanan bawah paling atas itu ya, di bagian Liyu. Habis itu kita bakalan nemuin si kapal ini. Nah, kapal ini kapal Dragon Airport. Nah, kita pergi ke bagian sini, lalu kita pergi ke bagian kiri ya. Nah, di kiri ini kita itu naik dulu untuk dapetin luxurious chest. Nah, kita dapat luxurious chest yang pertama. Habis itu di sini ada berapa ya? Ada 5 apa 7 itu pendapatan kita bakalan dapat dari NPC, dari chest juga. Itu banyak banget, dari quest utama, quest dunianya yang ini, quest yang warna biru itu, guys. Nah, suara laki-laki yang marah. Tiba-tiba kita turun di kapal. Ternyata kapalnya ini kita nggak boleh datang secara tak diundang gitu, nggak boleh coy. Kita nggak boleh secara tak diundang. Jadi di sini tuh kayak kita malah disergap, dikiranya mata-mata. Padahal kita itu adalah pengembara, guys. Nah, di pengembara ini kita masih untuk ngelewatin quest. Setelah kalian bercakap-cakap dari NPC-NPC ini, kalian bakalan nemuin hadiahnya dari buka open quest tersebut, quest secret airport tempat pulau. Mungkin bukan pulau ya, tapi ini tempat rahasia di bagian Henshin Impact di atas kapal. Nah, untuk quest world-nya kalau nggak salah itu kapal di atas awan ya, bisa dinamakan seperti itu, guys. Kapal di atas awan quest tersebut. Jadi kita bicara-bicara dari NPC dan NPC tersebut, habis itu kita pergi. Nah, kita pergi ke bagian atap. Bukan atap ya, tapi di tempat pedagang ini. Nah, di pedagang ini kita udah dikasih 3 hadiah chest sekaligus. Ada eksekusi chest, common chest, EQ set chest 1, habis itu ada common chest 1 dan common chest 1 juga ya. Usahakan kalau kalian datang ke sini, kalian cakap-cakap, guys. Jadi bicara-bicara sama Little You alias tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, itu kalian aja bicara. Kalian bakalan dapatin hadiah dan quest-quest kecil-kecil, namun itu bagus buat achievement yang akan mendatang. Buat achievement-achievement kalian, esoknya kalian bakalan dapetin. Nah, kita udah baru bicara sama Little Liyu. Aku sudah berjanji. Jadi dia ada tokoh nakodanya ya. Nakodanya itu ada di Liyu untuk cari apa itu? Lupa aku. Cari quest lah. Yang penting untuk nyelesain questnya kalian bisa baca-baca nanti ya dari cerita si Little Liyu. Jadi di sini itu, nah itu kalian bisa cek tadi. Nama questnya adalah quest di atas awan revise. Jadi kita bakalan nggak ngelawan, tapi kita kayak ngirim surat di bagian perkotaan Liyu dan juga di kapal ini ya. Jadi ada hadiah dari Little Liyu, terus hadiah dari siapapun. Nah, ada quest dari pertanyaan dari Juza juga. Jadi kita ngirim daging. Ada 3 daging yang kita butuhin, yaitu raw meat ini. Kita kirimkan si daging ini sama si Juza. Jadi biar kita itu dikasih kesenangan sama si tukang kapalnya ini. Ya, dia seperti tangan kanannya si nakoda ya. Di situ kalian bisa naik ke bagian atas atapnya.
Di atap kapal ini bakalan kalian dapetin geokulus yang ada. Satu, misalnya kalian dapetin di atas kapal ini, mantap banget kan. Wow, atas tinggi. Dan kukira itu tempat-tempat lokasi ada pulau yang di atas dua itu kita bisa pergi ke situ. Ternyata nggak bisa, dan mapnya udah mentok. Gua nggak bisa pergi ke sana, guys. Nah, ini untuk tempat kita OTW-nya lewatnya dari sini. Nah, kalian bisa cek di map ini. Kalian pergi di bagian Stone Forest ini, bagian paling atas buat terbang. Habis itu kalian terbang ke kapal ini. Daripada kalian lewat seperti Secret Island itu, kalian buka si siapa itu namanya? Kyle dan juga Animo Frost dan Animo Frost dan Animo nggak butuh, kalian tinggal terbang aja. Kalau dari sini tuh langsung bakalan nemuin si kapal naga ini, guys. Oke, so kayak gitu aja video kali ini tentang quest yang ada di atas kapal. See you next time and bye bye. Jangan lupa bahagia, guys.